Induction. Hadirin yang terhormat, selamat datang di Universitas Diponegoro. Honorable guests, ladies and gentlemen, welcome to Diponegoro University. Perkenalkan, kami mahasiswa peminatan keselamatan dan kesehatan kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro selaku Safety Officer Universitas Diponegoro. We are the students of the Department of Occupational Safety and Health, Faculty of Public Health, Diponegoro University, as the Safety Officer of Diponegoro University. Saat ini, kita sedang berada di auditorium Profesor Sudarto Esa Universitas Diponegoro. We are currently in the auditorium of Professor Sudarto Esa Diponegoro University. Gedung ini biasa digunakan untuk wisuda, pengukuhan guru besar, seminar, dan kegiatan akademik lainnya. This venue is function for graduations, seminars, and other events. Sebelum memulai aktivitas, sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan selama pandemi COVID-19, kami mohon hadirin untuk memperhatikan prosedur keselamatan dan kesehatan sebagai berikut. Before starting the activity, and in accordance with the standards and procedures of occupational safety and health during the COVID-19 pandemic, please pay attention to the procedure and compliance in occupational safety and health. Untuk meminimalisasi gangguan kelelahan pada tamu undangan daring, hadirin dimohon untuk mengatur jarak pandang dan tingkat kecerahan layar pada perangkat yang Anda gunakan. To minimize the distraction of fatigue, online guests are requested to follow these procedures. Adjust the viewing distance and screen brightness on your device. Memposisikan duduk dengan nyaman, serta lakukan peregangan mandiri setiap 20 menit. Sit comfortably and do stretching every 20 minutes. Selama acara berlangsung, hadirin dimohon untuk mengkondisikan kamera dan mikrofon, serta pastikan memiliki jaringan internet yang stabil. During the event, set your camera and microphone and make sure you have stable internet connection. Risiko bahaya yang mungkin terjadi adalah kebakaran, gempa bumi, dan infeksi COVID-19. The risks and hazards that probably occurred are fire, earthquake, and infection of COVID-19. Dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, gunakan selalu masker, jaga jarak, dan cuci tangan. To stop the spread of COVID-19's infection, please always wear your mask, keep your distance, and wash your hands. Sebelum memasuki auditorium, bagi tamu undangan luring, silakan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. For offline guests, please sanitize your hands first before entering the auditorium. Auditorium Profesor Sudarto Esa dilengkapi dengan alarm kebakaran serta alat pemadam api ringan yang berada di sekeliling gedung. Profesor Sudarto Esa Auditorium is equipped with fire alarms and fire extinguishers around the building. Fasilitas yang tersedia di gedung ini adalah toilet pria dan wanita yang berada di depan, belakang, dan samping kiri gedung, serta musola yang berada di serong kanan gedung ini. The facilities in this building are men and women toilet that are located at the front, rear, and left side of the building, as well as the prayer room on the right side of this building. Apabila terjadi keadaan darurat, tetap tenang, jangan panik, dan segera menuju ke ruang terbuka di sekitar Anda. If there's an emergency situation, please keep calm and don't be panic, and directly approach to the open space around you. Apabila terlihat asap, kepala dan badan harap direndahkan untuk menghindari gas beracun. When the smoke appears, please lower your head and body to avoid toxic gas. Apabila hadirin membutuhkan pertolongan, segera menghubungi pelayanan publik terdekat atau emergency call di nomor 118. If you need assistance, immediately contact the nearest public service or emergency call at 118. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan hadirin. Thank you for your attention. We wish you an enjoyable event. Keep your health and safety first. We'll be right back.
Sidang terbuka Senat Akademik Universitas Diponegoro dengan acara upacara pengukuhan Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH/MH sebagai guru besar tidak tetap dalam bidang ilmu hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro segera dimulai. Ketua Senat Akademik, Rektor, Guru Besar yang dikukuhkan, Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH/MH, beserta peserta prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat Akademi. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk. Sidang terbuka Senat Akademi Universitas Diponegoro dengan acara upacara pengukuhan Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH sebagai guru besar tidak tetap dalam bidang ilmu hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dibuka oleh Ketua Senat Akademi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Akademi Universitas Diponegoro dengan acara upacara pengukuhan guru besar tidak tetap dalam bidang ilmu hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas nama Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Pengantar Ketua Senat Akademi. Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2014-2019, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Wali Kota Semarang, Ibu Bapak para guru besar tamu dan undangan, Rektor Universitas Diponegoro beserta jajarannya, para Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4, Wakil Ketua, Sekretaris, dan para anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro, Sekretaris dan para anggota Senat Akademik Undip, Ketua, Sekretaris, dan para anggota Dewan Profesor Undip, para dekan fakultas dan sekolah beserta jajarannya di lingkungan Undip, Sekretaris Universitas, para kepala biro, para kepala lembaga, badan, dan direktur di lingkungan Undip, para pejabat sipil, TNI, dan Polri, ketua DPP IKA Undip atau yang mewakili, ibu-ibu dan wanita, para tamu undangan, dan khususnya Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin SHMH beserta keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama,
marilah kita tadinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat keimanan, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua untuk dapat hadir dalam acara yang sangat membahagiakan kita bersama ini, yaitu pengukuhan Profesor Dr. Muhammad Sharifuddin SHMH sebagai guru besar tidak tetap Undip khususnya pada Fakultas Hukum. Pada prosesi pengukuhan hari ini, Profesor Dr. Muhammad Sharifuddin SHMH akan menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Pembaharuan Sistem Pemidanaan dalam Praktek Peradilan Modern, Pendekatan Yuristika Hukum. Profesor Dr. Muhammad Sharifuddin SHMH saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum ini, Universitas Diponegoro telah mengangkat 9 guru besar tidak tetap, dan Profesor Dr. Muhammad Sharifuddin SHMH merupakan guru besar tidak tetap ke-10 di Universitas Diponegoro. Guru besar tidak tetap adalah orang yang sangat mumpuni dalam bidangnya, tetapi beliau bukan dosen. Harapan kami Profesor Dr. Muhammad Sharifuddin SHMH membawa oksigen baru dan energi baru ke kampus Universitas Diponegoro yang tercinta ini, terutama di Fakultas Hukum, sehingga semakin meningkatkan derajat ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan sivitas akademika Undip, terutama dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana. Demikian sambutan kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. Haji Muhammad Sharifuddin SHMH oleh Sekretaris Senat Akademik. Daftar riwayat hidup Profesor Dr. Haji Muhammad Sharifuddin SHMH, jabatan fungsional pembina utama 4E, tempat dan tanggal lahir Batu Raja 17 Oktober 1954, alamat kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara nomor 9 sampai nomor 13. Mata kuliah yang direkomendasikan, pembelajaran praktek praktis peradilan modern, nama istri Ibu Budi Utami, nama anak Rosi Datus Sarifaini S.Psi dan Amirul Mufti. Riwayat pendidikan, lulus program sarjana ilmu hukum tahun 1980 pada Universitas Islam Indonesia. Lulus program magister ilmu hukum tahun 2006 pada Universitas Juanda. Lulus program S3 tahun 2009 pada Universitas Katolik Parahyangan. Riwayat pekerjaan tahun 1981 sampai 1983 sebagai calon hakim. Tahun 1984 sampai 1990 sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kota Cane. Tahun 1990 sampai 1995 sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Tahun 1995 sampai 1997 sebagai Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian. 1997 sampai 1999 sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pariaman,
1999 sampai 2003 sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batu Raja, 2003 sampai 2005 sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tahun 2005 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, tahun 2006 sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bandung, tahun 2011 sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, tahun 2013 sampai 2015 sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, tahun 2015 sampai 2016 sebagai Ketua Kamar Pengawasan pada Mahkamah Agung, tahun 2016 sampai April 2020 sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, April 2020 hingga sekarang sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karya ilmiah yang dipublikasikan banyak sekali, antara lain The Role of the Supreme Court of the Republic Indonesia in Regulating Ecod During a New Normal of COVID-19 Pandemic, Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan Merespon Pandemi COVID-19, Peranan Mahkamah Agung dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Bidang Ekonomi Syariah, Tantangan dan Peran Peradilan dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Kritis, Electronic Justice System dalam Peradilan di Indonesia. Buku yang dihasilkan ada banyak sekali, antara lain Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal tahun 2020, Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana 2020, Reformasi Politik Hukum Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Berkeadilan Pancasila 2020, Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan dan Anak 2020, Kebijakan dan Regulasi serta Rekayasa Sosial, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Penghargaan yang diperoleh Satya Lencana 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2008, Satya Lencana 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2012. Demikian kurikulum vitae Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin SH.MH, Semarang 11 Februari 2021. Mars Universitas Diponegoro oleh paduan suara mahasiswa Universitas Diponegoro. Jangan lupa
pidato pengukuhan guru besar tidak tetap dalam bidang ilmu hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH, MH dengan judul Pembaruan Sistem Pemidanaan dalam Praktek Peradilan Modern Pendekatan Heuristika Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Amin, yang terhormat para pimpinan lembaga tinggi negara, hadir secara luring pada pagi hari ini, yang terhormat Ketua BPK Republik Indonesia dan Wakil Ketua DPD RI. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Malaysia Tun Tengku Maimun Binti Tuan Mat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2012-2020 Profesor Dr. Muhammad Hatta Ali SH, MH, dan pagi hari ini hadir mengikuti prosesi guru besar di atas, juga hadir Profesor Dr. Supandi SH, MH, Ketua Kamar Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung, juga hadir mengikuti prosesi atas. Yang Mulia para Wakil Ketua, para Ketua Kamar, para Hakim Agung, dan para Hakim Advok pada Mahkamah Agung. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Komisi 3 DPR RI. Yang terhormat Kapolri Jaksa Agung Republik Indonesia, Ketua KPK, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah dan unsur Forkompinda Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Rektor Universitas Diponegoro, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademi Universitas Diponegoro, Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Profesor Universitas Diponegoro, Ketua Wakil Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro, para Wakil Rektor Universitas Diponegoro, Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta seluruh Dekan, Ketua Lembaga Lingkungan Universitas Diponegoro. Yang Mulia Perwakilan Mahkamah Agung Negara Thailand, Perwakilan dari Hakim Family Court of Australia, Yang Mulia Duta Besar Arab Saudi, Duta Besar Maroko, Duta Besar Qatar, Duta Besar Sudan, Duta Besar Bahrain, Duta Besar Iran, Yang Terhormat Profesor Tim Lindsay dari Universitas Melbourne, Ibu Kate Sumner dan Ibu Lisa Lister, aktivis hukum dari Peradilan Australia. Yang Mulia Bapak Senator Saud Anwar dari Amerika Serikat,
Yang Mulia Bapak Imam Muhammad Basar Arafat, Yang Mulia Bapak Samuel Shropshire, pemimpin perdamaian muslim dunia di Washington DC, Yang Mulia Bapak Muhammad Abbasi, Wakil Rektor Organisasi Islam di Inggris Raya. Yang terhormat Panitra dan Sekretaris Mahkamah Agung, serta para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 pada Mahkamah Agung beserta jajaran, para pimpinan pengadilan tingkat banding dan pimpinan pengadilan tingkat pertama serta warga peradilan di seluruh Indonesia, guru besar tamu dari luar Universitas Diponegoro, para kolega dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni Universitas Diponegoro, pejabat sipil, militer, dan kepolisian Republik Indonesia, Ketua Satu dan Sekjen KIWI, Erwin Muslimin Singajuru dan Ari Yusuf Amir, para tamu undangan, keluarga Handai Taulan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu halangan apapun. Kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini mengharuskan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Mari kita sama-sama berdoa agar musibah pandemi ini segera berlalu dan kita dapat menikmati kembali tatanan kehidupan normal seperti sedia kala. Sebagai respon terhadap pandemi, maka upacara pengukuhan ini dilaksanakan secara luring dengan sangat terbatas dan mengikuti protokol pencegahan COVID-19. Namun tanpa mengurangi kekhidmatan acara ini, para undangan yang lain dapat mengikuti upacara pengukuhan ini melalui Zoom dan selebihnya dapat menyaksikan melalui siaran TV Undip secara live. Di panggung yang sangat terhormat dan sangat terpelajari ini, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar tidak tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul Pembaruan Sistem Pembinaan dalam Praktek Peradilan Modern Pendekatan Heuristika Hukum. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan hadirin yang saya hormati. Hakim Hukum dan Keadilan ibarat tritunggal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hakim memegang peranan penting dalam menyelaraskan hukum dan keadilan tersebut, menafsirkan aturan, membentuk kaidah baru dalam sebuah norma, mendorong gerak pembaruan hukum adalah representasi proses kreatif dalam menerima dan memutus perkara. Menjatuhkan pidana merupakan kulminasi dari pergulatan nurani dan kerja kreatif hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi hukum dalam penegakan hukum, eksistensi hakim dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman dalam mengadili perkara. Pengalaman tersebut membentuk karakter, wawasan, dan kepekaan dalam menegakkan hukum dan keadilan pada setiap perkara yang diadili. Saya mengawali karir sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kota Cani pada tahun 1984 dan terus berlanjut dengan mengemban berbagai jabatan di lingkungan peradilan. Dalam bentang panjang perjalanan karir saya ini, banyak ragam perkara dengan eskalasi yang dinamis. Kesemuanya menjadi landasan yang kukuh dalam mengemban setiap amanah dan memberi bekal pengalaman yang sangat berharga dalam hidup dan karir saya hingga saat ini. Pengalaman panjang itu membentuk pemahaman bahwa penegakan hukum sejatinya adalah seni yang memerlukan perlakuan khusus dari aktor pelaksananya, yaitu hakim. Kreasi dalam penegakan hukum menuntut padu padan yang selaras dan serasi dalam setiap elemen di dalamnya. Penegakan hukum adalah proses memilih dan memilah, lalu menentukan bentuk akhir dan isinya. Inilah heuristika dalam hukum. Ketika seni menjadi perangkat kerja, khususnya bagi hakim, dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum, maka insya Allah akan memberikan keadilan atas dasar nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan. Penegakan hukum harus dapat menarasikan keadilan secara paripurna, di dalamnya tercakup rasionalisasi kesinambungan kerangka pikir dan kehendak dalam mewujudkan keadilan substantif,
Hakim bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menarasikan keadilan tersebut melalui putusannya. Hakim merupakan satu-satunya jabatan yang diberi kewenangan untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan Tuhan. Sehingga hakim dipandang sebagai jabatan yang mulia di antara jabatan-jabatan publik yang lain. Kan tetapi letak kemuliaan itu sesungguhnya bukan pada kekuasaannya yang besar, melainkan pada sikap kearifan dan kebijaksanaan hakim secara individu. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Permasalahan yang muncul dalam praktek diantaranya adalah terkait adanya disparitas pemidanaan, khususnya putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yang memiliki permasalahan hukum yang sama. Adanya kesenjangan dalam penjatuhan pidana tanpa alasan yang jelas memberikan gambaran bahwa masih adanya disparitas pidana yang menimbulkan ketidakadilan. Ada pro dan kontra, khususnya dari pelaku, korban, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menegakkan hukum. Masyarakat pada umumnya subjektif dan memaknai keadilan. Disparitas dianggap turut bertanggung jawab terhadap lahirnya ketidakadilan, sehingga dikhawatirkan muncul sikap skeptis terhadap kinerja aparat penegak hukum serta penghargaan orang terhadap hukum menjadi rendah. Sudah 36 tahun saya menjalani profesi sebagai hakim, ribuan perkara dengan beragam jenis dan karakteristik pernah saya tangani. Mulai dari perkara yang sederhana hingga perkara yang mengandung permasalahan hukum yang rumit. Berdasarkan perjalanan panjang tersebut, saya menyimpulkan bahwa persoalan mendasar dari penegakan hukum itu terletak pada dua hal. Pertama, terkait dengan keadilan substantif, yang salah satunya adalah rentang pemidanaan yang sangat lebar pada perkara-perkara yang memiliki permasalahan hukum yang sama. Kedua, terkait dengan keadilan prosedural, yaitu adanya hambatan untuk memperoleh akses keadilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam proses peradilan. Saya akan menguraikan dua hal tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan filosofis dengan pendalaman nilai-nilai spiritual religius menurut ajaran agama. Dalam penjatuhan pidana, hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara lengkap semua parameter yang terkait. Hakim harus memiliki kemandirian dalam menjatuhkan putusan, karena kemandirian merupakan pilar utama dalam fungsi kekuasaan kehakiman. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa disparitas menimbulkan ketidakadilan, sehingga harus ada mekanisme yang dapat meminimalisir tingkat disparitas tanpa harus menggerus kemandirian hakim. Saya mencoba mengambil pemikiran dari perspektif yang berbeda, dengan mencoba mengoreksi problematika atas ketidakadilan yang ditimbulkan oleh adanya disparitas pemidanaan tanpa harus melukai independensi hakim. Hakim memiliki kewajiban untuk menguraikan tentang apa yang menjadi alasan dalam pengambilan keputusan, termasuk menggambarkan tahapan dan langkah-langkah yang dilalui, sehingga pada akhirnya seorang hakim menjatuhkan putusan. Masyarakat pencari keadilan berhak untuk mengerti apa yang menjadi alasan dan argumentasi dalam putusan hakim, sehingga perkara tersebut diputus seperti itu. Semakin dapat dipahami alasan dari sebuah putusan, maka semakin tinggi nilai keadilan yang dapat dirasakan. Hakim dalam menjatuhkan pidana melalui dua tahapan, yang dikenal dengan istilah proses dua fase atau two fase proses teori. Pertama, hakim harus menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Kedua, jika terbukti bersalah, selanjutnya hakim harus menentukan ukuran pidana yang adil bagi terdakwa. Dua bentuk kerjaan tersebut memiliki metode kerja yang berbeda. Ketika hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa, metode kerjanya adalah dengan berpikir dan menganalisis, sehingga hasil akhirnya berupa kesimpulan yang bersifat objektif. Sedangkan pada saat menentukan ukuran pidana, metode kerjanya adalah kontemplasi, karena ukuran pidana bertumpu pada nilai kepantasan yang bersifat subjektif. Pedoman pidanaan harus ada sebagai tuntunan bagi para hakim ketika menjatuhkan pidana dalam bentuk tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum menentukan ukuran pidana. Pedoman tersebut tidak membatasi cara berpikir hakim, melainkan memberikan metode dengan mengukur parameter yang wajib dipertimbangkan sebelum sampai pada penjatuhan pidana. Parameter-parameter tersebut tidak diciptakan, karena senyatanya telah ada dalam setiap perkara.
yang perlu ditentukan adalah mekanisme dan tahapan dalam menilai setiap parameter tersebut. Pak Rektor, Ketua Senat, Akademik, dan hadirin yang saya hormati. Kemandirian hakim pada prinsipnya mengandung dua pengertian, yaitu kemandirian dalam berpikir dan kemandirian dalam membuat keputusan. Dua hal tersebut tidak mungkin untuk dibatasi karena disitulah ruhnya kemandirian judicial. Sedangkan pengaturan tentang pedoman pemidanaan berada pada wilayah metodologi atau cara dalam membangun pemikiran dalam menentukan keputusan. Landasan berpikir pembentukan pedoman pemidanaan tersebut adalah untuk memberikan panduan bagi para hakim agar lebih komprehensif dalam mempertimbangkan parameter-parameter pidanaan sebelum menjatuhkan keputusan dengan tidak membatasi kemandirian hakim. Sejak menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, saya mengupayakan langkah-langkah strategis untuk mengurangi disparitas dalam pemidanaan perkara tipikor melalui proses diskusi panjang dengan para pimpinan hakim agung dan para pemangku kepentingan lainnya. Akhirnya disepakati tentang perlunya suatu pengaturan khusus yang memberi pedoman bagi para hakim untuk menjatuhkan pidana dalam perkara tipikor agar tidak muncul disparitas yang tidak bertanggung jawab sekaligus dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Secara normatif, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi. Dua fungsi yang paling terkait dengan upaya mengurangi disparitas adalah fungsi peradilan dan fungsi mengatur. Fungsi peradilan terutama berkaitan dengan fungsi Mahkamah Agung dalam membina kesatuan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Kemudian fungsi mengatur berkaitan dengan pengaturan lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung tersebut. Perma ini berupaya menjembatani dikotomi pedoman pidanaan dengan kemandirian hakim melalui harmonisasi tentang pidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan upaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan melalui penetapan suatu pedoman bagi para hakim. Pedoman pidanaan memberi rujukan bagi hakim untuk mempertimbangkan setiap parameter yang terkait sebelum menentukan berat ringannya pidana. Namun harus dipahami bahwa perma ini tidak dalam posisi untuk mengekang kemandirian para hakim karena pedoman tersebut pada hakikatnya berisi checking point sebagai guidance atau petunjuk bagi hakim. Hakim tetap dapat memutus berbeda dari pedoman yang ada jika terdapat hal-hal yang dianggap perlu dipertimbangkan lebih jauh dan belum diatur dalam pedoman pemidanaan tersebut. Para hakim dan segenap hadirin yang terhormat, era industri 4.0 ditandai dengan masifnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung segi-segi kehidupan masyarakat. Kebutuhan masyarakat era modern untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat dijawab dengan teknologi informasi yang memungkinkan kita kapanpun dan dimanapun dapat mengakses informasi. Lembaga peradilan sangat perlu mengimplementasikan teknologi informasi sebagai bagian dari perwujudan peradilan modern. Mekanisme peradilan modern berbasis elektronik yang merupakan amanat cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 mulai digagas sejak 2 tahun yang lalu, administrasi peradilan elektronik diberlakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Kemudian disempurnakan dengan menambahkan fitur e-litigasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan perkara di pengadilan secara elektronik. Dalam penanganan perkara perdata, tata agama, tata usaha negara, dan tata usaha militer. Disusul dengan terbitnya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat. Dengan demikian, mekanisme peradilan modern berbasis IT telah dapat dilaksanakan untuk seluruh perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Asas peradilan sederhana, cepat, dan jaringan sebagai salah satu upaya menciptakan keadilan prosedural sudah selangkah lebih maju.
Bapak Rektor serta Sivitas Akademika dan para hadirin yang berbahagia. Seringkali kita sulit untuk menemukan pemecahan masalah jika hanya mengandalkan aturan hukum yang ada. Banyak ditemukan fakta bahwa penanganan suatu perkara tidak bisa mengandalkan hanya pada ketentuan undang-undang semata. Misalnya dalam perkara korupsi yang nilai kerugiannya hampir sama dan memiliki kemiripan dalam peranan si pelaku, akan menjatuhkan sanksi pidana yang jauh berbeda tanpa ada pertimbangan yang cukup sebagai alasan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat atau sebaliknya dalam kasus-kasus serupa. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana dalam rentang ancaman yang terendah sampai dengan batas ancaman yang tertinggi pada pasal tindak pidana yang nyatakan terbukti. Namun hakim wajib untuk memberikan alasan dan pertimbangan kenapa akhirnya menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Disinilah fungsi dan peranan pedoman pidana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020, yaitu untuk memberikan tuntunan kepada para hakim tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan ukuran pidana. Bagi para yuris, menganalisis dan memahami keadaan dan permasalahan hukum bukan pekerjaan mudah. Diperlukan berbagai pendekatan dan ketajaman intuisi yang didasarkan pada pengalaman yang diperoleh selama ini. Pengalaman-pengalaman tersebut pada hakikatnya sebagai nutrisi yang memadai dalam menganalisis dan merumuskan pemecahan masalah di bidang hukum. Teori heuristika hukum yang akan saya kemukakan adalah presentasi upaya untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan hukum seperti itu. Pandangan awal saya adalah pengadilan seharusnya memutus dengan memperhatikan keadilan dan kemanfaatan yang didasari pertimbangan yang lengkap dan konsisten. Karena pada akhirnya proses peradilan harus memberi keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pemahaman terhadap heuristika dapat disederhanakan sebagai berikut. Ketika menghadapi suatu permasalahan, kita biasanya melihat aturan atau formula yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam banyak kejadian, aturan atau formula tersebut tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Dalam hal ini, diperlukan proses kreatif untuk menjajaki kemungkinan lain di luar dari aturan atau formula tersebut. Di sini, seni berpikir dan menganalisis suatu permasalahan dikedepankan dengan mencoba keluar dari pakem yang ada. Inilah yang disebut heuristika, karena berupaya menemukan solusi atau breakthrough yang secara aturan atau formula yang ada tidak memungkinkan. Heuristika dapat diinterpretasikan dalam hukum, karena hukum adalah sistem yang dinamis dan bersegi banyak. Dinamis dalam arti bahwa hukum senantiasa berubah dan bergerak mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan berhukum di masyarakat. Bersegi banyak berarti hukum bukanlah sesuatu yang sifatnya tunggal, sebaliknya hukum berbentuk dan berdinamika sedemikian rupa karena dipengaruhi oleh faktor-faktor luarnya seperti faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, psikologi, dan agama. Karena secara organik hukum bersifat dinamis dan bersegi banyak, maka memahami hukum tidak dapat dilakukan hanya dengan menerapkan logika hukum ansih. Hukum tidak dapat dipahami hanya dari prinsip dan dogma hukum itu saja. Lebih dari itu, memahami hukum harus memperhatikan aspek-aspek yang terkait. Misalnya dalam pemberantasan korupsi, tidak dapat dipahami dan diatasi hanya dengan mengandalkan peraturan dan penegakannya oleh aparat. Pemberantasan korupsi membutuhkan upaya kolektif, mulai dari legislasi yang pro terhadap pemberantasan korupsi, penciptaan budaya kerja yang nir korupsi, pemahaman masyarakat untuk turut mengawasi perilaku dan kinerja aparatur negara serta sinergi antara penegak hukum. Terobosan-terobosan dalam pemidanaan diperlukan sebagai bagian dari pembaruan sekaligus menunjukkan karakter visioner dari hukum. Hukum tidak boleh hanya fokus pada kebutuhan saat ini, melainkan juga bagaimana hukum harus mampu menjawab tantangan ke depan dalam upaya mewujudkan jus constituendum. Saya menyebutnya sebagai model heuristika dalam memahami hukum. Hadirnya permata tersebut menegaskan lompatan berpikir dalam upaya mengatasi kendala-kendala dalam penanganan perkara pidana. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terwujudnya keadilan prosedural dan keadilan substantif. Sebab untuk mewujudkan keadilan substantif, keadilan prosedural tidak boleh diabaikan. Lompatan berpikir ini terjadi secara serta-merta, melainkan melalui proses dialektika yang cukup panjang dan telaah terhadap berbagai norma dan doktrin hukum yang berkembang.
dialektika yang terjadi tersebut diibaratkan sebagai proses heuristik yang memadu padankan berbagai aspek hukum dan non-hukum dalam penormaan hukum sehingga dapat dihasilkan produk legislasi yang dapat menjawab kebutuhan berhukum saat ini. Inilah yang saya sebut sebagai heuristika hukum, yaitu cara pandang terhadap hukum yang mengedepankan kreativitas dan seni, karena hukum adalah seni pemecahan masalah. Law is an art of legal problem solving. Para tamu undangan dan segenap hadirin yang hadir secara luring maupun daring yang saya hormati. Salah satu upaya untuk memperkecil tingkat disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, khususnya penerapan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pidana pasal 2 dan pasal 3. Sebelum permata tersebut disahkan, Mahkamah Agung melihat pentingnya memperbarui model pembinaan terhadap tindak pidana korupsi untuk setidaknya memberikan pedoman umum atau standar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sistem pembinaan terhadap perkara tipikor diharapkan dapat memberi kepastian dalam penerapan hukum yang pada akhirnya juga dapat mendorong terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi negara dan masyarakat. Sejak disahkannya Undang-Undang Tipikor hingga sebelum terbitnya Permen Nomor 1 Tahun 2020, muncul persoalan terkait dengan disparitas pembinaan yang tidak bertanggung jawab, meskipun hanya sebagian kecil yang tidak sejalan dengan idealitas hukum. Saat hampir bersamaan, publik mendaki sistem peradilan dan pidana mampu menciptakan pembinaan yang acak terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Selain dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian dalam menegakkan hukum, publik juga mendaki ada efek jera dari penerapan pembinaan tersebut. Inilah yang sering kita istilahkan sebagai gap antara dasolan dan dasain. Paparan tersebut menggambarkan bahwa apa yang kita pahami sebagai hukum sungguhnya bukanlah hukum tunggal, melainkan segi banyak, karena itu tidak tepat jika kita berbicara mengenai pembaruan sistem pembinaan perkara tipikor, namun hanya berkutat pada aspek-aspek intern hukum. Justru aspek ekstern hukum banyak mempengaruhi sekaligus memberi bahan yang sangat lengkap dalam rumusan ulang dan atau pembaruan kerangka konsep dan kerangka kerja hukum. Sejak 20 tahun yang lalu, gagasan pembaruan hukum pidana material dan formil yang telah digagas, peradaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP merupakan produk-produk yang beberapa bagian di dalamnya sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika saat ini, apalagi jika melihat kebutuhan berhukum dewasa ini. Rancangan KUHP telah beberapa kali disempurnakan, termasuk simposium yang sedemikian sering saat diajukan ke DPR, rancangan tersebut belum disahkan. Harapan terbentuknya KUHP nasional dan pembaruan KUHP yang benar-benar mencerminkan cita rasa hukum nasional belum dapat terwujud. Mandeknya pembahasan rancangan KUHP dan KUHP tersebut adalah contoh nyata bahwa pembaruan hukum merupakan persoalan mahabharat dalam hukum. Persoalan yang tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang dogmatika hukum. Kita boleh berputar dalam perdebatan mengenai prinsip-prinsip hukum yang ada, termasuk bagaimana seharusnya merumuskan norma yang paling mewakili kehendak umum. Namun kita tidak boleh melupakan bahwa politik hukum dan pelibatan publik, partisipasi publik dalam pembaruan hukum juga sangat menentukan keberhasilan pembaruan hukum itu sendiri. Artinya bahwa hukum itu sistem yang tidak sederhana, tidak hanya berbicara penegakannya semata. Hukum sebaliknya adalah entitas yang sangat kompleks dan melibatkan sangat banyak nasir non-hukum yang harus diselaraskan satu sama lain. Dari paparan tersebut, saya mengajukan suatu gagasan pembaruan sistem pendanaan yang juga nantinya mencakup aspek penormaan dan penegakan hukum dengan memperhatikan lima variabel, yaitu filsafat hukum, substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan politik hukum. Dari kelima variabel tersebut, tiga diantaranya merupakan konsep treatment. Lima variabel tersebut saling berkait satu dengan lainnya. Kegagalan dalam harmonisasi kelimanya berakibat pada kesulitan dalam mewujudkan pembaruan hukum yang diharapkan. Seandainya terwujud, sifatnya partikular dan tidak inklusif. Para kolega dan hadirin yang terhormat, gagasan heuristika hukum ini saya ajukan sebagai sebuah pendekatan baru dalam memahami hukum, baik pada tataran formula, penormaan, penegakan maupun pembaruan hukum.
Gagasan ini terinspirasi dari konsep rustika yang digunakan dalam studi ilmu hukum sosial. Klang Mustakas, psikolog humanis Amerika, memperkenalkan model berpikir heuristik dalam penilaian eksploratif. Heuristika termasuk dalam studi yang bersifat eksploratif terhadap satu permasalahan. Studi demikian jamak dalam riset-riset bidang sosial. Hukum dalam arti perundang-undangan bersifat statis, sementara hukum sebagai entitas sosial bersifat dinamis. Dua keadaan ini tampak kontradiktif, namun sesungguhnya dapat dipadupadankan dan menyeleksi sisi-sisi yang masih relevan, sekaligus mengembangkan pemahaman baru yang dapat mendekatkan apa yang kita sebut sebagai dasar dan dasar. Di sini ditekankan rasionalisasi dari keadaan-keadaan yang ada, sehingga tergambar keselarasan dalam setiap penolongannya. Ini sejalan dengan konsepsi justice as fairness yang dipaparkan oleh John Rowe yang penekanannya pada prinsip rasionalitas, kebebasan, dan kesamaan. Dasar pemikiran ini yang mendorong saya untuk menelaah secara sistematis bagaimana proses penormaan yang menghasilkan norma pidana terwujud. Secara makro, proses legislasi juga demikian, namun dalam konteks forma cakupannya lebih spesifik kepada upaya mengisi kekosongan norma hukum yang bersifat praktis dan mendesak untuk segera diimplementasikan. Dari pemaparan tersebut, saya menyimpulkan heuristika hukum sebagai paradigma terhadap hukum yang melihat hukum sebagai entitas bersegi banyak, mencakup aspek hukum dan non-hukum yang mempengaruhi proses penormaan, penegakan, dan pembaruan hukum guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Bapak Rektor, Ketua Senat Akademik, Ketua Majelis Wali Amanat, dan hadirin yang saya hormati. Permohonan nomor 1 tahun 2020 adalah representasi dari proses heuristik. Permohonan nomor 1 tahun 2020 adalah wujud dari seni menyelesaikan permasalahan disparitas putusan yang sekian lama perlu teratasi. Mengapa harus dengan perma? Karena proses legislasi di Dewan memerlukan waktu lama, sementara dalam praktek dibutuhkan kerangka normatif yang lebih cepat dan operasional. Berikut beberapa gambaran mengapa Permohonan Nomor 1 tahun 2020 merupakan implementasi dari pendekatan heuristika hukum. Pertama, sebagian kecil putusan yang ada menunjukkan adanya disparitas pidana dalam perkara tipikor. Terbitnya Permohonan Nomor 1 tahun 2020 merupakan penormaan dari pandangan agar setiap penjatuhan pidana dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan. Penormaan inilah yang dimaksud dalam heuristika hukum. Kedua, Permohonan Nomor 1 tahun 2020 memberikan kerangka kerja yang memudahkan bagi para hakim dalam mengadili perkara tipikor sehingga dapat menetapkan berat ringannya pemidanaan, paling berat, sedang, ringan, dan paling ringan. Berdasar pertimbangan-pertimbangan yang lengkap, terbukti tidaknya unsur pidana, kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang kepidanaan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Kerangka kerja ini yang dimaksud sebagai penegakan dalam perspektif heuristika hukum. Ketiga, Permohonan Nomor 1 tahun 2020 menentukan standarisasi pemidanaan, paling berat, berat, sedang, ringan, dan paling ringan. Dan ini dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara. Meskipun demikian, hakim tetap memiliki kewenangan dan kemandirian untuk dapat menentukan berat ringannya pidana menurut hati nuraninya jika apa yang termuat dalam pedoman tersebut belum mengakomodir fakta penting lain yang terungkap di persidangan. Ini merupakan pembaruan dalam perspektif heuristika hukum. Bapak Presiden, serta Bapak Wakil Presiden, dan para menteri yang hadir, serta saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Sebelum menutup dari pidato ini, saya ingin menyampaikan petikan dalam Risalatul Qodo Umar bin Khattab kepada Qodi Abu Musa al-As'ari yang patut kita renungkan bersama. Persamakanlah kedudukan manusia itu dalam pandanganmu, majlismu dan keputusanmu, sehingga orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu. Sebaliknya, orang memiliki kedudukan tinggi tidak dapat menarikmu kepada kecurangan. Berdasar hal-hal yang telah dipaparkan di atas, saya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pembaruan sistem pendanaan dalam praktek peradilan modern dimaksudkan
untuk meminimalisasi disparitas dalam pendanaan, namun tidak mengurangi kemandirian hakim dalam perspektif istikah hukum. Akhirnya Perma nomor 1 tahun 2020 telah menaraskan berbagai aspek sistem pendanaan dalam upaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kedua, untuk mendukung pembaruan peradilan menuju peradilan modern, lembaga peradilan harus mengimplementasikan teknologi informasi dalam administrasi dan persidangan perkara dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara. Ketiga, teori istikah hukum dapat dijadikan sebagai pendekatan baru yang melengkapi teori-teori hukum yang telah ada dalam pengembangan studi dan kebijakan hukum. Tidak hanya dalam bidang hukum pidana, namun juga pada bidang hukum yang lain. Keempat, sistem hukum mencakup banyak pemangku kepentingan stakeholder. Karena itu, penormaan, penegakan, dan pembaruan hukum harus melibatkan pemangku kepentingan tersebut. Gagasan-gagasan dalam pidato ini merupakan pandangan pribadi saya terhadap pengalaman-pengalaman selama ini sebagai hakim dan bukan mewakili pendapat resmi lembaga Mahkamah Agung. Selain itu, pendapat yang saya sampaikan ini tidak ditujukan untuk mengkritisi atau menyalahkan putusan hakim, sehingga apa yang saya paparkan sepenuhnya murni pandangan akademis saya. Dan sekaligus pada kesempatan ini, saya mohon perkenan dan dengan hormat kepada para guru besar dan pihak lain yang hadir dalam forum ini untuk bersama-sama menyempurnakan teori yang saya gagas ini. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mendukung dan membantu saya dalam meraih cita-cita akademik tertinggi saya menjadi seorang profesor. Dan izinkan saya memberikan pesan kepada rekan sejawat, para hakim, para mahasiswa dan para dosen muda yang saya banggakan untuk bersama-sama memajukan bangsa Indonesia tercinta ini. Para rekan-rekan sejawat, para hakim di seluruh Indonesia, saya berpesan bahwa dalam memutus perkara janganlah hanya terpaku pada aturan normatifnya saja, tetapi harus berpikir secara holistik dan progresif dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam mewujudkan keadilan yang sejati. Junjunglah tinggi hak asasi manusia. Ketahuilah bahwa hukum itu adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Kepada para mahasiswa Universitas Diponegoro, saya berpesan, tanamkan nilai-nilai sikap pangeran Diponegoro dalam jiwa kita untuk senantiasa bersikap jujur, berani, peduli, dan adil dalam segala tindakan, sikap, dan ucapan. Belajar tekun, kerja keras, penuh semangat, disiplin, punya wawasan luas, namun tetap tawaduk agar kelak mempunyai masa depan yang gemilang dan penuh kasih kepada sesama. Kembangkan kreativitas dan bakat yang dimiliki untuk alma mater, keluarga, nusa, dan bangsa. Untuk dosen muda yang saya banggakan, izinkan saya menitipkan tongkat estafet untuk mendiri adik-adik mahasiswa generasi milenial berusaha bangsa, setarakan dosen untuk gigih berusaha dalam membangkan ilmu pengetahuan dan seni untuk membawa Indonesia maju dan sejahtera. Mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia atas kehadirannya dalam acara pengumuman guru besar ini secara daring. Tidak lupa saya sampaikan pula ucapan terima kasih kepada para pimpinan lembaga dan tinggi negara, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2012-2020, para wakil, ketua dan ketua kamar, para hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, para menteri kabinet Indonesia Maju, ketua Komisi 3 DPR RI, juga ucapan terima kasih selanjutnya sampaikan pula kepada Kapolri, Jaksa Agung RI, Ketua KPK, Gubernur BI, Ketua OJK, Gubernur Jawa Tengah, Unsur Pembina Provinsi Jawa Tengah. Demikian pula saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia para Duta Besar Negara Sahabat, para guru besar tamu dari luar Universitas Diponegoro, atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada saya, hingga pada hari ini saya dapat berdiri di mimbar terhormat Universitas Diponegoro ini. Alhamdulillah, atas rahmat dan nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada saya dan keluarga, saya menyadari untuk mencapai jabatan akademik ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak,
baik moral maupun material yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tanpa mengurangi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak, maka saya mohon maaf apabila dalam ungkapan rasa terima kasih ini saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim BAMBA, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku jabatan sebagai guru besar tidak tetap di bidang hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, sebagaimana yang tertuang dalam surat putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6462/MPK/KP/2021 tertanggal 29 Januari 2021. Mudah-mudahan saya mampu untuk menjaga amanah dan kepercayaan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor Universitas Diponegoro beserta jajarannya, Ketua Senat Akademi Universitas Diponegoro, Dewan Profesor Universitas Diponegoro, Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, peer reviewer fakultas dan universitas, tim kecil penyusun borang di Universitas Diponegoro dan kantor Mahkamah Agung, pihak-pihak yang telah memberikan rekomendasi dari dalam dan luar negeri, para kolega dosen, tenaga pendidikan mahasiswa dan alumni Universitas Diponegoro, Ketua Satu dan Sekjen IK UII, serta seluruh pihak yang telah berperan dalam proses pengajuan guru besar di data. Secara khusus, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau, para pahlawan tanpa tanda jasa yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu dan pengetahuan kepada saya. Guru-guru yang telah memberikan pendidikan dan keteladanan di SD Saperius Batu Raja, SMP Saperius Batu Raja, SMP Negeri 1 Batu Raja, dan dosen-dosen Universitas Islam Indonesia saat saya menempuh S1, Universitas Juanda Bogor saat saya menempuh S2, dan Universitas Katolik Parahyangan saat saya menempuh S3. Persembahan yang sangat istimewa dengan diiringi doa ketenteraman di alam barzah untuk ayahanda dan ibunda tercinta, Haji Damroh bin Karab dan Haji Aimah bin Tijuri. Sungguh, saya tidak bisa membalas atas semua kasih sayangnya. Terima kasih yang tak terhingga juga untuk ibu bapak mertua, yaitu almarhum Bapak Suyono Ahmadi, Gunadawan Rohis Kodim Purwokerto, dan ibu Hajah Muslimah. Selalu tertoreh di hati kami, semua petuah-petuahnya untuk 6 saudara kandung tercinta. Hajah Sofia almarhum, Hajah Ninda, Hajah Musya, M. Ridwan, dan M. Soleh. Hari ini ikut hadir di kandung saya, M. Ridwan serta istri, dan ponakan saya, putra serta istri. Saya mohon untuk berdiri agar bisa dikenal oleh terima kasih. Dan 6 orang ipar saya, Hajah Budi Nastiti, Hajah Budi Lestari, Haji Budi Arif Tomo, Hajah Zuriyah Nurul Qodiyah, dan Hajah Nur Samsiah Muslimatun. Hari ini hadir Hajah Zuriyah Nurul Qodiyah beserta suami Sutopo. Saya mohon juga berdiri. Terima kasih. Terima kasih atas kehangatan dan kerukunan persaudaraan kita. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, cinta dan sayang dari istri tercinta, Hajah Budi Utami Saripudin, dan anak-anakku tersayang, Rosidatu Saripaini dan Amirul Mukti, beserta menantu Agus Mugiono dan Dinda Ipandina, yang telah memberikan 5 orang cucu permata hati yang cantik-cantik dan tampan, Dila, Nopal, Tita, Habib, dan Torik. Saya mohon berdiri yang hadir. Terima kasih. Merekalah pengumuman hati dan penyemangat hidupku yang tiada henti. Memberi dukungan lahir dan batin kepada saya.
teruntuk seluruh kerabat, rekan kerja, sahabat, dan handai tolan saya semua, saya dapat disebut satu persatu. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kesetiaannya selalu. Terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan, baik yang secara luring maupun secara daring, yang telah memberi dukungan dan semangat yang dapat menambah kebahagiaan bagi saya beserta keluarga pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan mengaruniai kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penayangan video perjalanan hidup Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH. Kesan sepele, namun pekerjaan ini merupakan tugas mulia. Penjaga perlintasan kereta api adalah sosok yang bekerja dengan loyalitas. Di hari besar Lebaran misalnya, kadang ia tak libur karena menyangkut keselamatan orang banyak, khususnya kendaraan bermotor yang melintas. Inilah pekerjaan ayahanda Muhammad Syarifuddin. Syarifuddin memiliki orang tua yang taat akan agama, Haji Damroh bin Karab dan Hajah Aimah binti Johir. Syarifuddin putra ketiga dari 6 bersaudara. Pria kelahiran 17 Oktober 1954 di Batu Raja, Sumatera Selatan ini menyelesaikan pendidikan SD hingga SMA di Desa Laya, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Tidak hanya pendidikan umum, sang ayah juga mewajibkan keluarganya untuk mendalami ilmu agama. Masa kecil hingga remaja pun dilalui bersama keluarga dengan serba keterbatasan di lingkungannya yang tergolong keluarga sederhana. Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA, berangkatlah Syarifuddin menuntut ilmu ke Kota Pelajar Yogyakarta dan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau UII. Hidupnya selama di Yogyakarta pun ditopang oleh semangat yang tinggi, dibantu saudaranya untuk tempat tinggal dan dipinjamkanlah mesin ketik selama menyelesaikan tugas dari kampus dengan sikap hidup tirakat, ingin segera selesai lulus kuliah dan menyenangkan hati orang tua. Untuk mengurangi beban orang tua, Syarifuddin pun bekerja sambilan sebagai staf perpustakaan, dengan tujuan bisa belajar dari buku yang ada di perpustakaan dan mencari tambahan biaya untuk kuliah. Sebagai anak perantau, Syarifuddin pun sangat pintar bergaul dan memperbanyak saudara, mulai dari belajar bersama hingga membesuk teman yang sedang sakit. Namun siapa sangka, tatkala membesuk kawannya di rumah sakit, ia justru melihat siswi bidan di Rumah Sakit Muhammadiyah Yogyakarta yang cantik dan memikat hati. Begitu indah sayang, hari-hari berlalu. Hari demi hari pun dilalui.
Akhirnya Syarifuddin tercatat menjadi mahasiswa terbaik sefakultas hukum dan sebagai wisudawan terbaik atau cum laude di kampus Universitas Islam Indonesia. Sebulan kemudian ia pun menikah dengan Tami yang kala itu sudah menjadi bidan di Rumah Sakit BKIA Aisyah Aji Barang Banyumas, Jawa Tengah. Selesai kuliah dan belum mendapatkan ijazah dari kampus, pria yang santun ini pun nekat mendaftarkan diri sebagai calon hakim di Departemen Kehakiman pada tahun 1980 di Jakarta dan diterima pada bulan April 1981 menjadi calon hakim. Dimulailah karir Syarifuddin dari di ujung Pulau Sumatera. Berangkat dari Tanjung Priuk, Jakarta, bermodalkan percaya diri dan iman. Inilah cerita awal Syarifuddin berangkat dengan menggunakan kapal Tampomas, salah satu dari sekian pernik kehidupannya. Kapal Syarifuddin pun harus menempuh waktu 4 hari dan tidur di dek bersama ragam orang yang sama-sama ingin mengadu nasib. Sampainya di pelabuhan dan turun dari kapal Tampomas di malam hari, Syarifuddin pun mulai kebingungan. Terlebih suasana malam dan gelap tak gampang untuk mencari kendaraan. Alhamdulillah, teman yang dikenal di kapal yang bekerja sebagai aparat tentara yang hendak pulang ke mes mengajak Syarifuddin dengan tulus ke mes tentara. Sesampainya di mes, pria berbadan tegap ini pun membantu menyetopkan truk yang sedang beriringan menuju Aceh. Berangkatlah Syarifuddin hingga sampai lokasi dengan tanpa biaya. Disinilah awal karir Syarifuddin, berkarir di dunia peradilan sebagai CPNS calon hakim. Berkarir di dunia peradilan dilalui Syarifuddin dengan semangat di tengah keprihatinan. Syarifuddin tinggal di belakang kantor pengadilan, hidup dengan sederhana. Hal inilah yang mempunyai kenangan tersendiri bagi Syarifuddin. Waktu bergulir dengan cepat, selama 7 tahun bertugas, Syarifuddin pun tidak pernah pulang kampung lantaran tidak punya ongkos atau uang saku. Gajinya pun kecil jika harus naik pesawat. Maka dipilihlah pulang kampung menggunakan bus di momen lebaran dengan cara menyetop bus di pinggir jalan. Dari hasil menabunglah, ia pun membawa beberapa oleh-oleh kesukaan keluarga di kampung dan ia duduk paling depan dekat dengan pintu masuk bus. Karena lelah, Syarifuddin pun tertidur lelap. Tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya, sudah tertindih dengan barang-barang. Bus yang ditumpanginya kecelakaan. Syarifuddin berusaha keluar dari bus yang ditumpanginya melalui kaca depan bus yang sudah pecah. Tanpa sadar, bajunya berlumuran darah karena kena pecahan kaca bus yang bertebaran di sekujur tubuhnya. Dengan kondisi situasi inilah, supir bus justru memilih melarikan diri dengan kondisi mesin yang masih menyala. Secara refleks yang dipikirkan bukanlah dirinya, namun bagaimana dengan nasib orang-orang yang berada di dalam bus yang masih tertinggal. Pilihannya mengejar supir yang kabur atau memberi bantuan ke orang-orang yang masih terjebak di dalam bus. Dan spontan Syarifuddin kembali ke bus segera mematikan mesin, menolong penumpang lain yang masih terjebak di dalam. Cobaan pun belum selesai. Tiba-tiba datanglah segerombolan anak muda. Bukannya menolong, justru mereka menjara barang-barang penumpang yang berada di dalam bus. Tidak terkecuali tas Syarifuddin yang berisikan oleh-oleh untuk orang tua dan keluarganya. Singkat cerita, setelah membantu orang-orang, Syarifuddin pun pindah bus melanjutkan perjalanannya menuju Batu Raja. Prinsip hidupnya adalah terus bersyukur dalam setiap keadaan.
Bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Bak sebuah karya puzzle yang tersusun jelas di dalam potongan-potongannya. Tergambar jelas bagaimana Allah meridhoi setiap langkahnya. Syarifuddin selama hidupnya selalu dengan kesederhanaan dan tujuan hidupnya pun tidak besar, namun memiliki mimpi dan porsi yang besar. Kesederhanaan merupakan bagian dari hidup Syarifuddin hingga saat ini. Tidak neko-neko, ia pun membangun keluarga dengan cara yang sederhana. Bahagia bersama sang pujaan hati, Hajah Budi Utami, seorang bidan yang dikenal semasa masih kuliah. Dalam pernikahannya hingga saat ini, dikaruniai 2 orang anak dan 5 orang cucu. Masih seperti yang dulu, menunggumu. Kerja keras, ia pun menjadi putra terbaik bangsa ini sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Banyak harapan tertancap pada pundak Syarifuddin, mahkamah yang menjadi dambaan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Hidup adalah proses tentang perjalanan waktu. Dan hari ini, proses dari seorang sosok pribadi manusia secara alamiah sedang berjalan. Pembacaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pengangkatan sebagai guru besar tidak tetap dalam bidang ilmu hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro oleh Ketua Dewan Profesor Senat Akademik Universitas Diponegoro. Bapak sekalian dan hadirin yang terhormat, izinkan saya membacakan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6462 MPK KP 2021 tentang kenaikan jabatan akademik dosen tidak tetap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Rektor Universitas Diponegoro nomor 211/UN7.P
KP/2021 tanggal 12 Januari 2021 memutuskan menetapkan ke satu terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 dosen tidak tetap nama Dr. Haji Muhammad Sarifuddin SH/MH tempat tanggal lahir Batu Raja 17 Oktober 1954 pendidikan S3 unit kerja Universitas Diponegoro diangkat dalam jabatan profesor dalam bidang ilmu hukum pidana. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan, tembusan, satu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, dua, Rektor Universitas Diponegoro. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Pembacaan selesai. Pengukuhan sebagai guru besar tidak tetap dalam bidang ilmu hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hadirin dimohon berdiri. Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin SH/MH disilakan menempatkan diri. Rektor dan Ketua Senat Akademik disilakan menempatkan diri. Pengukuhan sebagai guru besar oleh rektor didampingi Ketua Senat Akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Februari tahun 2021, saya Rektor Universitas Diponegoro secara resmi mengukuhkan saudara Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin SH/MH sebagai guru besar tidak tetap dalam bidang ilmu hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Saya berharap agar saudara dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran sesuai dengan disiplin ilmu yang saudara miliki pada Universitas Diponegoro, bangsa dan negara Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dilanjutkan pengalungan samir dan penyerahan plakat guru besar oleh rektor.
Ketua Senat Akademi dan Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH disilakan menempatkan diri. Dilanjutkan sambutan Rektor. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala muridnya wa din. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung beserta istri periode 2012-2020, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI beserta istri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta ibu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Gubernur Jawa Tengah atau mewakili, Panglima Kodam 4 Bendera atau mewakili, Ketua Kamar Pidana, Perdata, Tun, Agama, Militer pada Mahkamah Agung, Sekjen Mahkamah Agung Republik Indonesia serta para Direktur Jenderal di lingkungan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Militer, PTUN dan Agama, Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Kejaksaan Negeri Semarang, Kepala Kejaksaan Daerah Jawa Tengah, Kapolrestabes, Gubernur Akademi Kepolisian atau mewakili, Wali Kota Semarang atau mewakili, Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Swasta, hadir bersama kita Rektor Universitas Negeri 11 Maret, Profesor Jamal Woh, mohon berdiri Prof. Saya minta berdiri karena kebanggaan kami, Rektor UNS adalah alumni Universitas Diponegoro. Kalau Rektor dari Undip itu lumrah, ini Rektor UNS dari Undip. Ketua LDT 6 Jawa Tengah, para guru besar tamu, hadir bersama kita juga guru besar dosen datap Profesor Dr. Supanji Supandi. Izin yang mulia mohon berdiri. Terima kasih. Ketua dan Sekretaris Senat Akademi serta anggota, hadir bersama kita yang sangat terpelajar Profesor Edi Rianto dan Profesor Endang. Kemudian yang berkhidmat Ketua Wakil Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro. Kemudian yang sangat terpelajar Ketua Sekretaris Dewan Profesor Universitas Diponegoro. Para Wakil Rektor 1 sampai dengan 4. Segenap Dekan, Wakil Dekan, Fakultas Sekolah, Ketua Sekretaris LPPM, Ketua Sekretaris LP2P, Ketua dan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Undip, Direktur Sekretaris Universitas Kepala Kantor Hukum, dan juga beberapa rekan kita, sahabat kita dari Undip yang mungkin saat ini sedang melalui daring mengikuti acara ini, diantaranya adalah Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Pak Wimbo, serta teman-teman yang lain, juga para utusan dari negara-negara asing, baik duta besar maupun para ketua Mahkamah Agung di negara masing-masing. Tak lupa Ketua Dharma Wanita Persatuan Undip beserta anggota,
serta para hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi terutama sekali tentunya Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SMH yang telah digugurkan sebagai guru besar tidak tetap bidang hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya, walau di tengah-tengah pandemi mendera bumi pertiwi, namun kita masih diberi hidup, diberi nyawa untuk berkumpul dalam rangka bersilaturahmi, bertatap muka di majelis pengukuhan guru besar yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Fabi'ayi alai rabbikum ma tukadziban, nikmat Allah mana lagi mau kita dustakan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'in tabi'ahum, dan kepada kita semua, semua kita termasuk insan yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini kita telah bersama-sama menjadi saksi di mana Allah SWT telah memperjalankan seorang umatnya yang terbaik, yakni Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SFH, untuk meraih gelar tertinggi dalam jabatan akademik, yakni sebagai seorang guru besar. Allah SWT tentu mempunyai maksud yang baik, karena telah memilah dan memilih Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SMH untuk diperjalankan menjadi seorang guru besar dosen tidak tetap. Hal ini tentu dilandasi kapasitas pengetahuan yang dimilikinya, sehingga diyakini mampu untuk memikul beban amanat sebagai seorang guru besar. Keberhasilan Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SMH mencapai jabatan guru besar tentu bukanlah hasil usaha sendiri, namun banyak pihak terlibat yang saling bahu-membahu, sehingga memungkinkan Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin berhasil menggapainya. Kami mengucapkan terima kasih atas peran keluarga, utamanya Ibu Budi Hajah Budi Utami, karena saya yakin kalau di UNDIP disebut provokator terbaik adalah istri, tapi provokator untuk kebaikan. Dan selamat Ibu, mulai nanti malam Ibu tidak hanya tidur dengan seorang ketua Mahkamah Agung, tapi dengan seorang profesor. Kalau ada lupa-lupanya, itu bukan sebagai yang mulia ketua Agung, tapi karena sebagai profesornya, jadi agak lupa. Kemudian tentu ayah Ibu dalam doa-doanya, dalam tahajud-tahajudnya, dalam hajat-hajatnya, istikharahnya, mendoakan anak-anak yang kemudian menjadi seorang yang mulia ketua Mahkamah Agung dan menjadi seorang guru besar. Ibu mertua, anak, kakak, adik, tentu tidak mungkin kita lupakan peran dari program studi di Fakultas Hukum, dekan, senat, akademik, tim pendulang kredit, para pembimbing yang tentu punya peran menentukan dalam pencapaian jabatan guru besar ini. Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SMA mendapatkan gelar guru besar dosen tidak tetap di Universitas Diponegoro bukanlah pemberian atau sekedar penghargaan saja. Saya ulangi, bukanlah pemberian atau sekadar penghargaan saja. Namun lebih dari itu, gelar jabatan guru besar dosen tidak tetap ini adalah capaian atau knowledge achievement atas kemampuan yang dimilikinya. Untuk menjadi seorang guru besar tidak tetap bukanlah hal yang mudah, karena syarat-syaratnya pun tidak kalah sulitnya dengan proses guru besar dosen tetap. Maka di UNDIP pun untuk memproses itu kami mengadakan satu program OPOP, One Professor Get One Candidate, yang setiap dosen profesor yang senior
harus minimal membawa satu bimbingan calon lulusan. Alhamdulillah, cara-cara itu didampingi juga upaya-upaya kami menggerakkan keluarga-keluarga yang ada. Kemudian biasanya kita sedikit provokasi istrinya, ibu tolong bapak diprovokasi jadi profesor, karena nanti kalau bapak sudah jadi profesor, gajinya tambah 20 juta. Ibu tiap 2 bulan bisa umroh, biasanya itu yang paling manjur. Karena kemudian tiap hari, tiap pagi, tiap jam digosok terus oleh istrinya, akhirnya maju. Alhamdulillah dengan cara-cara itu tahun 2019 di usaha selain mungkin dapat 5, 10, 15, 20 sudah sangat berbahagia dengan capaian itu. Undip 35 orang guru besar baru. Dan tahun ini sudah dapat 18 guru besar baru. Ini program kami. Seorang pengemban gelar guru besar tidak tetap wajib memiliki tacit knowledge dalam bidang ilmu tertentu, khususnya dalam hal ini dimiliki oleh Profesor Haji Muhammad Syarifuddin SH, adalah berkaitan dengan masalah ekor dan petunjuk pemidanaan. Satu hal yang sudah ditunggu-tunggu bertahun-tahun oleh kami-kami di bidang akademisi. Tacit knowledge ini pun harus diwujudkan dalam bentuk nyata seperti dalam bentuk buku maupun juga adanya makalah internasional yang bereputasi. Dalam hal ini bahkan Profesor Haji Muhammad Syarifuddin SMA melengkapinya dengan jumlah yang lebih dari yang disyaratkan. Tepuk tangan boleh. Masih pula persyaratan ditambah adanya pengakuan internasional atau international recognition. Hal ini membuktikan bahwa Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin tidak hanya dikenali oleh kalangan ilmuwan nasional, tapi juga oleh kalangan ilmuwan internasional. Jabatan guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, mahkota sebenarnya dari jabatan guru besar adalah kemampuan kita untuk terus mencetak karya-karya yang baik untuk kemaslahatan umat manusia. Terlebih lagi bidang yang digeluti yang mulia Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin ini sangat berkait dan bermanfaat bagi umat manusia. Di tengah lajunya dunia dengan revolusi industri keempat yang diantaranya dengan big data, artificial intelligence, robotik dan lain-lain serta dampak disruptifnya, maka kita sebagai insan akademisi Undip wajib bersegera adaptif terhadap perkembangan dunia dengan terus dan terus melakukan riset dan pengkajian yang terbarukan. Prinsipnya kita dihadapkan pada pilihan absolut, yakni segera terus berinovasi atau menjadi bangsa yang terpinggirkan. Menjadi seorang guru besar tidak hanya sekedar capaian keilmuan, akan tetapi dalamnya juga ada kematangan jiwa serta integritas baik sebagai pendidik maupun sebagai manusia. Menjadi akademisi dengan gelar akademik yang tinggi sudah sepatutnya untuk memiliki dan memupuk pula jiwa kepedulian kepada umat manusia serta keberanian dalam menegakkan kebenaran dan keadilan dilandasi kejujuran dan integritas. Mengingatkan diri sendiri serta para akademisi serta segala ilmu yang kita bawa, segala ilmu yang kita pelajari kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Qiyamah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Ayasabul insanu ayatruka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa bertanggung jawab? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup manusia sangatlah singkat. Dalam singkatnya waktu, kita akan diakhiri oleh kematian yang tidak diketahui kepastian kapan datangnya. Tapi satu hal yang bisa kita pastikan, mari agar setiap hari, setiap jam, setiap detiknya berbuat terbaik
untuk bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia, agama, serta umat manusia. Akhir dari segala ilmu adalah kembali kepada pertanyaan, apakah dengan ilmu kita akan membawa kita kepada sifat takwa, tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebaliknya? Kita hanyalah debu dalam kancahnya alam semesta. Masih pantaskah kita menyombongkan diri kita, gelar-gelar kita, jabatan-jabatan kita, atau bahkan kekayaan kita yang hanya sekejap mata saja dalam jagat alam semesta ini? Perkenankan saya selaku Rektor Universitas Bengoro, mewakili segenap sivitas Akademia Undip, menyampaikan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SMH beserta keluarga yang telah berhasil meraih jabatan fungsional akademik tertinggi, yaitu selaku guru besar di bidang ilmu hukum pidana. Saya berharap ke depan Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin SMH terus menghasilkan karya ilmiah yang bermutu, yang terbarukan, dan mampu menjaga integritas baik sebagai manusia, sebagai pendidik, sebagai hakim, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan barokahnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam saya memberikan sambutan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat atas pengukuhan Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH/MH sebagai guru besar oleh State Senator representing East Hartford, Ellington, East Windsor and South Windsor, Bapak Saud Anwar, Managing Director of the Association of British Muslim, Bapak Paul Salahuddin Armstrong, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Burhanuddin. Assalamu alaikum, apa kabar? Your Excellency Muhammad Syarifuddin, assalamu alaikum, I'm Dr. Saud Anwar, I'm a state senator in the United States, in the state of senator di Amerika Serikat. I represent the 3rd Senate District, and I want to congratulate you. Saya ingin memberikan ucapan selamat kepada Bapak atas pengakuan yang Anda terima dan juga pengukuhannya untuk jabatan profesor. Saya banyak dengar hal baik mengenai Anda dan dalam artikan Anda sebagai guru besar. Stay well, looking forward to semoga ini akan terus membawa kebaikan dan so saya menantikan kesempatan untuk bertemu Anda secara langsung suatu hari. Hello, terima kasih. Assalamualaikum. Halo, I am Paul Salahuddin Armstrong, the Managing Director of the Association of British Muslims in London. Managing Director of, I would like to congratulate Muhammad Syarifuddin on his appointment as a professor at the University of Diponegoro. Atas pengukuhannya sebagai guru besar di Universitas Diponegoro dan sebagai ketua Mahkamah Agung, kami berharap Anda akan mampu menularkan dan menyebarluaskan pengetahuan dan paham Anda kepada generasi berikutnya dari mahasiswa-mahasiswa Anda dan akan meningkatkan kualitas penegakan hukum dan juga keadilan di Indonesia dan akan membawa manfaat bagi seluruh bangsa. In this noble saya endeavor, doakan and I will semua yang terbaik bagi Anda. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sahabatku
Profesor Dr. Haji Muhammad Saripudin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang hari ini bertambah beban tugasnya menjadi seorang guru besar hukum pidana. Sejak dulu kita sama-sama mengabdi di bidang hukum dengan tugas dan fungsi yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Tonggak sejarah sudah kita mulai. Mohon izin, kemarin saya mendahului menduduki puncak tertinggi sebagai Jaksa Agung. Baru kemudian sahabatku menyusul menjadi Ketua Mahkamah Agung. Namun kini, sahabatku melangkah lebih dulu memperoleh gelar tertinggi di bidang akademik menjadi seorang profesor. Doakan agar kami juga segera meraihnya. Selamat sahabatku, semoga dapat melengkapi pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Ucapan selamat atas pengukuhan Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH/MH sebagai guru besar oleh Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Diponegoro serta Senat Akademik dan para guru besar serta keluarga besar Universitas Diponegoro. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Profesor Dr. Muhammad Saripudin, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Saripudin atas pengukuhannya sebagai guru besar tidak tetap di Universitas Diponegoro pada hari ini. Saya mengenal Bapak Muhammad Saripudin sebagai sosok pekerja keras, pribadi yang tangguh, dan berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugas negara dan memegang teguh amanah sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semoga dengan pengukuhan sebagai guru besar tidak tetap hari ini, Bapak Muhammad Saripudin semakin istiqomah dalam menjalankan tugas-tugasnya, menjadi tumpuan dan harapan para pencari keadilan di negara yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne Universitas Diponegoro oleh paduan suara mahasiswa Universitas Diponegoro. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Doa bersama dipimpin oleh Bapak Arif Wibowo, S.Pd.I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, kami haturkan segala puji dan syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama dalam acara pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, SHMH. Untuk itu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, Ya Malikal Mulki, Ya Allah, kuasa-Mu begitu luas dan tak terbatas. Kami sadar bahwa kedudukan ini adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, Ya Allah, Ya Karim, berilah kesehatan, keselamatan, dan kekuatan kepada beliau yang dikukuhkan hari ini untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi keluarganya, bagi kami keluarga besar Universitas Diponegoro, dan bagi Nusa dan bangsa pada umumnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, bimbinglah kami semua dengan taufik dan hidayah-Mu. Selamatkanlah kami dari segala macam fitnah. Fitnah lisan, fitnah dunia, wa fitnah dajjal. Berilah kami keselamatan atas tangan kami, mata kami, lidah kami, kaki kami, semua anggota badan kami, dari jangkauan, pandangan, ucapan dan langkah-langkah kami tanpa hidayah-Mu. Berilah kami kesehatan dan panjang umur, sehat dan umur yang bermanfaat untuk berbuat kebaikan di jalan. Ya Allah, Ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Kasih dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kami kecil. Ampunilah dosa dan kesalahan guru-guru kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin dan pendahulu kami. Lindungi kami, bangsa dan negara kami. Bimbing kami agar senantiasa berada dalam jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang terbuka Senat Akademik Universitas Diponegoro dengan acara upacara pengukuhan Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH/MH sebagai guru besar tidak tetap dalam bidang ilmu hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ditutup oleh Ketua Senat Akademik. Sebelum saya menutup acara ini, perkenankanlah saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan sidang ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan hadirin yang telah dengan tekun dan hikmat mengikuti acara ini secara luring dan daring pada pagi hingga siang hari ini. Dan dengan mengucap syukur alhamdulillah dan dengan saya izin Bapak Ibu para hadirin semua, sidang terbuka Senat Akademik Universitas Diponegoro dengan acara pengukuhan guru besar tidak tetap dalam bidang ilmu hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas nama Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH/MH, dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH/MH sebagai guru besar tidak tetap dalam bidang ilmu hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro telah selesai. Pemberian ucapan selamat. Ucapan selamat pada acara pengukuhan ini menerapkan standar protokol kesehatan. Tidak dilakukan dengan berjabat tangan dan cukup memberikan tanda hormat. Demi ketertiban bersama, hadirin dipersilakan tetap di tempat duduk sampai tiba giliran untuk memberikan ucapan selamat. Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH/MH beserta istri dan putra-putri disilakan menempatkan diri. Ucapan selamat dimulai oleh rektor didampingi istri. Dilanjutkan foto bersama.
dilanjutkan Ketua Senat Akademik didampingi istri. Dilanjutkan foto bersama. Urutan selanjutnya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2012-2020 Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta Ali, SHMH. Dilanjutkan foto bersama. Dilanjutkan Wakil Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin. Dilanjutkan Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Supandi, SHMH.
dilanjutkan Wakil Rektor Komunikasi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Dilanjutkan Wakil Rektor Riset dan Inovasi Universitas Diponegoro. Dilanjutkan Sekretaris Senat Akademik Universitas Diponegoro. Dilanjutkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ciri khas dirimu. Dilanjutkan Sekretaris Dewan Profesor Senat Akademik Universitas Diponegoro. Darimu, kau bukan dirimu lagi, kau bukan yang dulu lagi. Di mana cinta? Dilanjutkan Wakil Ketua MA Non Yudisial. Dilanjutkan dengan para peserta prosesi dan tamu undangan lainnya. Kini ku sadari, sayang, kau bukan milikku. Kini ku sadari, sayang, kau bukan.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara pembukaan Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, SMH, sebagai guru besar tidak tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kami segenap panitia mengucapkan selamat dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang berkenan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah.